Hai, nama saya Wah, ini dari bersama saya. Okey, sis, masa itu saya tengah tengok TV and lepas tu tengok bola terbang semua masuk lubang. Lepas tu rasa best, lepas tu saya try. Best lah juga. Lepas itu start lah golf. PE and music. Sebab puski music. Puski music PE sebab senaman. Senaman? Baik sekali sana. Senaman. Uwais dah habis kan? Macam mana perasaan Uwais tadi masa competition? Tengah-tengah. Tengah-tengah bermaksud kurang happy, kurang sedih. Sebab tak dapat sin. Hari tu ada janji Uwais kalau nak nombor satu, dia akan bagi Uwais sin yang zaman dulu tu. Sebab Uwais suka benda antik. Ada? Sama apa? Keris? Badik kecil. Pasal ni. Zaman mat hilau keris ni. Okey, cuba buka. Karak delay macam. Woi. Woi. Ni apa ni, Wais? Delay macam yeah. Kan? Empat karak dia. Tengok. Hai, hati-hati tu, Di. Woi, Wais. Delay macam. Tengah-tengah. Maksud dia macam kalau mati kaca, boy boy akan marah dia. Talita tak sama kaca ke? Kadang-kadang. So kalau katanya antara Talita dengan mati, siapa lagi nak tahu? Mati. Uwais minat haiwan tak? Minat satu je. Suka apa? Ular. Ular? Ular dengan buaya. Kalau diberi pilihan untuk membela ular atau kucing, yang mana satu Uwais akan pilih? Ular. Sama. Sama tu maksudnya kalau buat salah sikit jadi akan jadi macam akan marah sikit. Tapi kalau buat betul-betul benda tu salah betul, dia marah betul-betul. Tapi kalau atuk salah pukul ni memang kena jerit. Cuma, "Woi, kau main apa ni, Mas?" "Woi, ada secret talent." Piano. Yang sangat bagus. Jadi golfer. Agak-agaknya Uwais akan makan berapa lama untuk dapatkan title pro tu? Berapa tahun agak-agaknya? Tahun eh? Berapa tahun lagi? 10 tahun. 10 tahun lagi. So sekarang Uwais berapa tahun? 12 suku. Pula lahir 2011. Tapi Disember. Itu dia panggil 12 suku. Uwais rapat tak dengan Daddy? Rapat? Macam kawan. Kalau kat rumah, Daddy selalu macam ni? Selalunya kalau Wah balik-balik, tak tahu dah tidur.
Pernah? Ya, pergi mana? Australia, Bangkok, Langkawi. Tempat-tempat yang Uwais pergi tu yang mana Uwais tak pergi sekali? Langkawi, sebab boleh main golf. Lepas tu balik rumah terus mancing. Kejap-kejap, ada? Orang suruh mandi. Sebab selalunya kalau orang selalu tau, orang tengah tengok cerita, lepas tu atuk suruh mandi. Tapi kalau orang tak tengok TV, dia tak suruh pun. Ha, itu betul orang tak suka. Orang sebab tak orang suka TV. Eh, tak boleh. Kenapa? Tak dah. Ha, dah. Cantiklah rambut Wais. Kalau atuk kata nak potong rambut Wais, nak tak? Potong rambut biar botak licik. Eh, tak nak. Kenapa? Sebab nanti nampak tak handsome.